pagi. Perkenalkan, nama saya Miss Emilia Wangsa. Biasa Miss dipanggil dengan Miss Emilia. Miss akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini, Ibu akan membahas jawaban latihan ulangan tema 2, halaman 26 sampai dengan 28. Yang nomor 1, di bawah ini merupakan benda yang berada di kamar adalah A. Kulkas, B. Guling, C. Kompor. Jadi, kalian jawab apa ya? Ya, benar. Jawabannya adalah B. Guling. Jadi, yang berada di kamar adalah guling ya, yang biasanya kita pakai sewaktu tidur. Yang nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah gambar, ya, gambar gelas. Gambar benda di atas berguna untuk A. Tempat menyimpan makanan, B. Wadah minuman, C. Alat makanan. Jadi, jawaban yang benar adalah, ya, benar, jawabannya B. Wadah minuman. Karena gelas kita gunakan sebagai tempat minuman. Yang nomor 3, kita dapat menyebutkan ciri-ciri benda di sekitar kita dengan menjelaskan A. Harganya, B. Bentuknya, C. Pembuatnya. Jadi, jawaban yang benar adalah ya, B. Bentuknya. Misalnya, bentuknya seperti persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain-lain. Yang nomor 4, bacalah cerita berikut ini. Benda ini berbentuk bulat. Benda ini memiliki jarum dan angka-angka. Benda ini berguna sebagai penunjuk waktu. Benda ini diletakkan di pergelangan tangan. Penjelasan di atas cocok untuk benda A. Jam waker, B. Jam tangan, C. Kompas. Jadi jawaban yang benar adalah ya, B. Jam tangan. Jam tangan kita pakai di pergelangan tangan ya. Yang nomor 5, bacalah penjelasan benda di bawah ini. Benda ini berguna sebagai alat pemukul, salah satu cabang olahraga. Bentuknya panjang dan memiliki pegangan. Benda ini juga memiliki senar. Benda ini selalu dipasangkan dengan kok. Berdasarkan teks di atas, gambar yang tepat untuk penjelasan benda di atas adalah A. Tongkat pemukul, B. Raket, C. Bat atau pemukul olahraga tenis meja. Jadi, jawaban yang benar adalah ya, B. Raket. Raket kita gunakan pada olahraga bulu tangkis. Sekarang yang bagian B, lingkarilah jawaban yang tepat. Nah, kalian lihat gambar yang nomor 1. Gambar yang nomor 1 adalah gambar kursi. Benda pada gambar di samping berguna untuk. Jadi, kegunaan kursi adalah untuk apa? Ya, jawabannya adalah duduk. Nah, kalian lingkar jawabannya duduk ya. Kemudian, soal yang nomor 2, permainan yang bisa dilakukan berkelompok di taman bermain adalah ya, jadi yang bisa dilakukan secara berkelompok di taman bermain adalah permainan galasin. Nah, yang nomor 2 kalian lingkar galasin ya. Sekarang, yang nomor 3, pisau adalah benda yang berada di dapur dan berguna untuk ya, jadi di rumah ada pisau yang biasa mama gunakan untuk apa? Ya, jawabannya adalah memotong. Nah, sekarang kalian lingkar yang nomor 3, jawabannya adalah memotong.
Sekarang yang nomor 4, benda ini berguna sebagai tempat membuang sesuatu yang sudah tidak digunakan. Benda ini adalah, kalian biasa membuang sampah di mana? Ya, jawabannya adalah tempat sampah. Kalian lingkar tempat sampah. Yang nomor 5, Alif bermain dengan alat yang terbuat dari bambu. Dan ia menaiki bambu tersebut. Permainan tersebut bernama? Ya, jawabannya adalah egrang. Kalian lingkar egrang ya. Egrang itu terbuat dari bambu. Jadi, kita menaikin bambu tersebut. Untuk bagian C yang mengerjakan soal-soal, kita jawab di buku latihan bahasa Indonesia ya. Nanti Miss akan berikan PDF. Kalian boleh buka filenya, kemudian kalian salin ke buku latihan bahasa Indonesia. Sekian dulu video pembelajaran Miss hari ini. Miss harap kalian bisa mengerti apa yang telah Miss ajarin ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Bye-bye.